Bab kita punya bab ni hadis yang ke-888 ya. Iaitu bab mengenai tentang taflis dan haji. Ya, haji. Hal berkaitan dengan bankrupt ni. Baik, kita teruskan hari ini. Hadis 888. Silakan. Boleh baca. Okey. Okey, teruskan. Baik, catikan ya, hadis 888, hadis sah. Matan dia, orang-orang yang memberi hutang pedagang yang bankrupt tidak boleh menuntut lebih dari apa yang dapat. Hukum sebagai satu ketentuan. Jadi orang yang sudah termaktub, mana sudah jelas bahawa ia jatuh bankrupt. Zaman Nabi, orang-orang suruh bersedekah kepadanya. Maksudnya, jangan pandang yang sebelum, tapi pandang yang sesudah, memang betul-betul dia jatuh miskin. Oleh itu, diperintahkan supaya orang-orang bersedekah kepadanya. Kepada yang memberi hutang, maka Nabi suruh ambil apa yang ada. Hanya itu yang ada dan tidak boleh minta lebih. Jadi, contohnya saya kata barang-barang runcit dia, masih ada dalam kedai dia. Maka dia boleh ambil barang-barang kepunyaan dia. Itu salah satu daripada keputusan seandainya orang yang sudah jatuh bankrupt. Baik, kita sama lagi. Ini dah masuk bahagian yang kedua. Tadi bankrupt habis lah nampaknya. Okey, hadis 889. Baik, boleh catatkan hadis 889, hadis sah. Matan, hakim boleh menyita barang seseorang untuk membayar hutang. Untuk membayar hutang orang itu. Hukum mubah.
Jadi artinya yang dikatakan ya orang yang sudah jatuh bankrupt dan berhutang ya, maka pihak hakim mengikut ya keputusan di sini, iaitu dia boleh menyita barang seseorang, dan daripada barang itulah ya dia membayar hutang ya orang-orang yang berhutang kepadanya. Tapi ya di sini masih ada juga kaitan dengan hadis sebelumnya, hanya bezanya dia di sini kena tahan dia punya hartanya, ditahan ya, dan ya harta itu ya boleh dijadikan sebagai untuk bayaran hutang ya. Modal sebagai bayaran hutang. Tapi ikutkan hadis sebelumnya ni ya, pemberi hutang dia tidak boleh minta lebih melainkan apa yang ada sebab dia sudah bankrupt ya. Baik, 890. Okey. Okey. Ya, maknanya ya, seandainya ya berlaku demikian, ya maka orang yang berhutang dahulu dia boleh minta sambung bayaran hutang itu. Ya. Kecuali dia memang berterusan bankrupt, dah tak ada lagi, dah tak bangun. Ya. Tapi sekarang kalau orang tuanya bankrupt, ya, anak-anak isteri dah kaya raya. Ya. dia tak ada nama orang tua tu yang bankrupt. Apa yang apa yang kaya. Yang kaya ni dah ya, anak-anak dia, isteri dia macam itulah. Ya, sekarang kalau kita dengar orang bankrupt, ya. Sebab itu ahli niaga, ahli perniagaan ni biasanya dia banyak menamakan ya harta-harta itu kepada anak-anak dan isteri. Ya, bila berlaku kepada diri dia tak terlibat. Ya, anak dan isteri itu maksudnya. Ya. Ah, tak boleh lah. Bukan nama dia. Ah, sebenarnya bankrupt. Ya, ini ya. Dia dah rancang lah. Ah, kan. Kadang suatu yang dia nak ngelat. Itu cerita dia. Ya. Baik, hadis 890. Ya. Yeah. Baik, 890 catatkan. Boleh satu lagi lah baca, satu lagi. Nanti nak dihukum yang sama. 890A. Sambung, sambung lagi. Okey, 890 dengan 891. Okey, sorry. 890 dengan 890A. Tak apa, tulis sekali dengan 891 sekali. Nanti baca kemudian. 890 sampai 891. Okey. Catatkan dulu. Mata apa? Catat dulu. Hadis sah. Yang boleh
dibangkrutkan. Yang boleh dibangkrutkan dalam perdagangan ialah pedagang yang sudah baligh, hukum sebagai satu ketentuan. Atau baca hadisnya 891 dulu. Dusy itu maknanya Bukhari Muslim lah. Itu dikatakan Dusy. Dia punya bahasa tu. Mana Bukhari dan Muslim. Disebut dua Sahihan. Mana Dusy. Baik. Ia dalam hal ini adalah berkaitan dengan perang. Ia melibatkan juga hukum mengenai tentang bankrupt. Jadi kalau ya, orang yang di bawah umur, ia tidak boleh dijatuhkan hukum bankrupt. Kalau dia belum balik. Dan ya, seandainya sudah balik baru ada hukum. Macam kita bawa umur 18 tahun. Ya, banyak hukum-hukum yang dikecualikan kepada mereka yang di bawah umur 18 tahun. Tapi seandainya dia sudah 18 tahun, mana dia akan kekal hukum macam mana orang-orang dewasa lain. Ya. Jadi dalam ya, hadis ini, ya, ketika itu diterangkan katanya Ibnu Umar, ya, iaitu pada peperangan diterangkan peperangan Uhud, ya, aku masih berumur 14 asyara sana, 14 tahun. Ya. Jadi ya, pada masa itu, dalam keadaan umur 14 tahun, ya, tidak diizinkan. Tetapi pada saat peperangan Khandaq, saya dah umur 15 tahun. Ya, di umur 15 tahun tu diizinkan. Maknanya dikira sudah baligh. Ya, diizinkan untuk pergi perang. Artinya, masih itu kanak-kanak, ia tidak diizinkan untuk serta perang. Kemudian hadis 891 ini, ya, mana-mana musuh, ya, musuh, kadang musuh ni dia bercampur dengan kanak-kanak dilibatkan. Jadi pada masa itu dalam peperangan, kalau mereka sudah tumbuh, ya, maknanya ia akan dibunuh. Ya, kalau dia sudah tumbuh dibunuh, kalau belum tumbuh dibunuh. Apa maksudnya? Maknanya nak menunjukkan bahawa dia sudah baligh ataupun sudah dewasa. Kalau tumbuh dikatakan bulu ari-ari tumbuh. Ya. Bulu ari-ari tumbuh tu maknanya itu sudah dewasa, dia boleh dibunuh kalau dimusuh. Tapi seandainya ya, dia nampak macam ya, budak lagi. Ya, kemudian ya, diperiksa belum tumbuh, mana dilepaskan. Islam macam tu. Ya. Dia tidak akan bunuh. Ya. Jadi dilepaskan. Ya. Jadi diterangkan katanya, ya, ini dari Atiyah. Ya. Daripada Atiyah. Waktu itu terjadi pernah perang Quraizah. Maka anak saya telah mencapai dewasa dibunuh dan anak-anak yang belum dewasa dibebaskan. Ya, saya adalah anak yang belum dewasa kerana masa itu saya pun dibebaskan. Ya. Itu maknanya nak melihat dia sudah baligh ke belum. Ya.
Sebab kadang perang ni pihak musuh pun ya dia kerah, kanak-kanak pun dibawa. Ya. Nah, dasar dalam Islam ya, kalau dia ya kanak-kanak lagi, memang dia kanak-kanak tidak dibunuh, ya dilepaskan. Macam itulah. Baik, 892. Siapa nak baca 892? Ada dua hadis, dua hadis ya. 892 dengan 892A. Ha, silakan. Nah, tadi siapa? Farid. Ha. Lagi. Nah, 892 ya, hadis sah. Matan, barang isteri yang diserahkan pemeliharaannya kepada suaminya. Nokta, apabila si isteri bankrap maka barang itu tidak boleh disita, tanpa izin suaminya. Hukum sebagai satu ketentuan. Okey. Maknanya ya, kalau si isteri ni ya, dia sudah menyerahkan ya harta itu pada suaminya untuk dijaga, untuk dipelihara. Jadi isteri pula ya jatuh bankrap. Ya, maka harta yang diserahkan pada suami tadi ya tidak boleh diambil ya tanpa izin suami tadi. Ya, jadi ya, mana yang nama-nama yang melibatkan isteri sahaja, itu boleh diambil. Tapi harta tu yang sudah atas pegangan suami, bukan nama isteri. Ya, pegangan suami, itu tidak boleh diambil. Jadi seandainya diterangkan dalam hadis yang atas ni, dia berbentuk begini. Seorang isteri dibenarkan mengeluarkan sedekah dari harta suaminya tanpa lebih dahulu meminta izin kepada suaminya. Begitu juga harta suami yang dipercayakan kepada isteri tidak boleh disedekahkan kepada siapapun sebelum mendapat izin suaminya. Artinya, ya, kalau harta itu harta suami, ya, maka isteri dia tidak boleh sedekahkan tanpa izin suami. Tapi seandainya ya harta itu memang ya pemberian kepadanya, pemberian suami kepada isteri, dia bersedekah tanpa izin suami, itu tidak ada salah. Ya. Tidak ada kesalahan dia. Jadi ya, sebab itu adalah pemberian suami kepada dia. Kecuali si isteri itu memegang harta suami. Jadi dia kena minta izin lah.
Kalau dia nak keluarkan tadi, dia minta izin kepada suaminya. Sebenarnya itu perkara-perkara yang begini, ya, supaya tidak berlaku pertengkaran ataupun perselisihan, ya, sehingga membawa keretakan rumah tangga. Ya, jadi itu adalah kebaikan, ya, nak dijaga. Baik, ya, kita teruskan lagi. Ini yang akhir, ya, daripada tajuk ni 893. Oh, ni Najib ada ni. Boleh baca ni. Ustaz Najib ada ni. Waalaikumsalam. Lama tak muncul. Baik, catatkan, ya. Hadis 893. Hadis sah. Matan. Lihat. Hadis 664. Lihat hadis 664. Hukum. Sebagai satu ketentuan. Jadi, ya, dalam, ya, hadis ini, ya, kita diberitahu ada tiga golongan manusia yang halal atau diperbolehkan meminta-minta. Ya, pertama ialah orang yang terbelenggu hutang, ya, tapi tidak dapat menjelaskan, ya, sehingga benar-benar dia tertekan. Ya. Jadi pada masa itu dia boleh meminta-minta, ya, sehingga untuk makan dan minum tak ada, dan dia pula tertekan lagi. Jadi, ya, pada masa itu dia boleh meminta-minta. Yang kedua diterangkan, katanya, orang yang ditimpa musibah sehingga habis semua harta dia. Ya, contohnya, ya, musibah biasa tempat kita ni kadang banjir. Ya, habis rumah-rumah pun belayar, bersih. Ya, tinggal tapak rumah, tapak rumah pun dah tak ada dah. Ya, tapak pun dihanyutkan, tinggal kesan dia. Tadi dia boleh meminta-minta. Dan begitu juga orang yang jatuh miskin, ya, tapi, ya, ada bukti lah. Maknanya ada tiga orang yang, ya, berfikiran waras. Ya, dia mengatakan si pulan tu memang betul susah. Ya, sampai, ya, tak ada beras kat rumah tadi. Memang susah betul. Ya, pada awalnya kita memanglah dengar si pulan tu dia memang kaya raya contohnya. Ya. Tapi ya, dia telah ditimpa satu kemiskinan. Ya, tak tahulah sebab-sebab banyak yang boleh jadi jatuh miskin. Jadi sehingga jiran ke, ya, tiga orang yang boleh dikatakan sebagai bukti mengatakan si pulan tu memang sekarang susah. Ya. Nak makan pun sekarang dah susah. Orang macam ini, ya, boleh dia meminta-minta. Ya. Itu dikatakan dalam hadis itu. Ya. Hadis ini sebenarnya hadis yang sudah diulangkan pada, ya, hadis 664 dulu. Ya.
maknanya hadis yang sudah berulang. Kerana tajuk ni ia ada kaitan dengan meminta-minta, ya, maka diletakkanlah ya hadis ini semula sebagai menyempurnakan pada tajuk yang kita sedang pelajari, ya. Dulu dia masuk dalam ya, iaitu bab ya sedekah, pembagian sedekah tu, ya. Dia sudah masuk ke situ, ya, 664. 664, ya, berkaitan dengan bab pembahagian sedekah. Jadi dia dah masuk dalam bab itu. Sekarang ni, ya, dia masuk dalam bab bankrupt, ya. Jadi dikatakan Nabi, inilah tiga golongan yang boleh diboleh ia meminta-minta. Okey, habis tajuk tu, kita masuk satu tajuk baru, ya. Tajuk ni bunyinya babusulhi. Babusulhi. Mana bab perdamaian. Nah, siapa nak baca? Silakan. Kami pun boleh baca. Doktor boleh baca. Dulu boleh, belum baca lagi. Satu lagi, 895. Okey, catatkan 894 dengan 895. Hadis sah. Matan dia. Boleh mengadakan perjanjian dengan siapa saja. Asal tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan agama. Hukum mubah. Maknanya, bila antara orang Muslim dengan lainnya terjadi perselisihan, maka haruslah mengupayakan perdamaian atau mengadakan perdamaian. Akan tetapi, tidak dibenarkan perdamaian itu menimbulkan pelanggaran terhadap hukum, yaitu menjadikan yang halal sebagai barang haram atau menjadikan barang haram menjadi halal. Dan setiap orang Muslim wajib menepati janji-janji. Mana perjanjian itu, walaupun bukan Islam sekalipun, kita boleh berpegang janji. Asal ya, perjanjian itu tidak menghalalkan ya, yang haram atau mengharamkan yang halal. Kalau sekadar perjanjian, ya, gencatan senjata dan sebagainya, ya, itu dikatakan perdamaian. Ya, boleh ya, pegang janji dengan janji-janji itu. Ya, jadi dalam Islam ni ketegasan dia, asal dia tidak bertentangan dengan syariah, dibenarkan. Tapi kalau syaratnya sampai boleh halal menghalalkan yang haram, ini orang Islam kenalah bertegas. Yang haram pula jadi halal. Syaratnya, ya, kamu hendaklah halalkan arak. Kamu hendaklah halalkan babi.
syaratnya macam tu. Contohlah, kamu halalkan perjudian. Kalau dah macam tu, nampaknya perjanjian tu tidak boleh ya orang Islam terima. Baik, kita teruskan lagi hadis 896. Siapa pula nak baca? Nah, ini bab perdamaian ya. Jadi cari jalan yang boleh damai ya. Baik, 896 catatkan hadis sah. Matan, dilarang seorang tetangga melarang kepada tetangganya untuk mencacahkan kayu di tanahnya hukum haram. Baik, saya masuk mula. Seorang Muslim tidak boleh melarang saudaranya membuat rumah di sebelah rumahnya dengan menumpangkan kayu di atas temboknya. Kerana hal semacam ini tidaklah membuat kerugian terhadap dirinya. Atau apabila ada sebahagian dari bangunan tetangganya rosak, maka ia dibenarkan untuk meletakkan kayu-kayu ya, sebagai ya, penahan untuk memperbaiki bangunan yang rosak itu. Jadi ya, artinya ya, dalam hal ini jiran ya, mana kena lebih kurang juga ya, kalau sengaja ya, kita apa ni membuatkan jadi tidak senang tetangga ya, maka itu dah kira haram. Jadi contohnya dia sedang memperbaiki rumah, dia perlu ya, kayu-kayu itu kadang terpaksa disandarkan antara tembok dengan tembok jiran, maka di situ ya, pihak jiran juga kena lebih kurang ya, jangan ya, kerana hal itu ya, yang bersifat sementara ya, jadi perkelahian. Tapi sebaiknya juga ya, pihak jiran ini kena minta izin lah ya, supaya jiran itu tidak kecil hati. Jadi kita maklumkan ya, supaya tidak kecil hati. Jadi hal ini semuanya kena cari ya, damai. Nah, sebab itu bab ini bab damai ya. Kalau sengaja kita cacakkan itu haram. Nah, sengaja kita cacakkan kat tanah dia. Nah, itu haramlah. Ya. Baik ya, kita teruskan lagi. 897. Ya, catatkan dulu. Hadis 897, hadis sah. Matan, dilarang mengambil barang seseorang tanpa kerelaan daripadanya. Hukum
haram. Jadi dalam hadis ini adalah tongkat. Tongkat ini barang. Jadi di situ perlu kepada kias. Kiasan itu jangan diletak tongkat saja. Tongkat itu adalah bentuk barang. Jadi artinya begitu juga barang-barang yang lain. Bukan sekadar tongkat. Ya, kalau kita nak mengambil, ya, maka hendaklah dengan kerelaan. Ya, tuan punya barang. Kalau berkaitan dengan tongkat ini, biasa berlaku. Ya, orang-orang tua pakai tongkat. Ya, maka tongkat itu disandarkan. Si budak-budak ni, dia nakal sikit. Dialihlah tongkat tu. Dahlah kalang kabut orang tu ni mencari tongkat. Rupanya dialihkan ke tempat lain. Ini sebenarnya satu kesalahan. Tak boleh kita buat macam tu. Ataupun kita ambil dia tanpa kerelaan. Tak boleh. Dan kiaskanlah kepada barang-barang lain pun macam tu. Makanya kita tidak boleh mengambil tanpa kerelaan dia. Hukum tetap ya haram. Ini ya, penutup bab sulh, perdamaian, supaya tak cari jalan gaduh. Itu maknanya damai itu supaya tak cari jalan gaduh. Baik, ada lagi tajuk lagi di sini, tajuk baru lagi. Tajuk dia bab ya, hawalah, babul hawalati wad domani, babul hawalati wad domani. Babul hawalah. Hawalah ni ringkasannya ya memindahkan hutang ni. Ringkasilah memindahkan hutang, hawalah. Kalau doma ni ringkasannya kita kata menanggung. Kalau arti panjangnya, seseorang menyerahkan kepada orang lain untuk mengurus hutangnya atau membayar hutang atas namanya. Itu namanya hawalah. Kalau doman pula itu, seorang yang menyatakan berani menanggung atas hutang orang lain, ya, hingga dialah yang kelak menjelaskan. Atau dia sanggup-tanggup. Ya. Yang atas hawalah, yang hawalah ni mana kita menyerahkan ya, kepada orang lain untuk menguruskan bayar hutang. Yang kedua, Grento. Grento tu dikatakan sebagai jaminan ya. Menjamin. Itu maknanya macam di bawah ni lah. Yang bawah tu, doman tu, menyatakan berani menanggung atas hutang orang lain hingga dia kelak akan menjelaskannya. Itu sama dengan yang dikatakan gerento tu. Jadi sebenarnya gerento ni dalam Islam tidak boleh kita aniaya. Itu makna sebagai dia saksi. Dia tidak boleh dianiaya, tapi yang berlaku sekarang ini kadang yang jadi gerento ni kesian teraniaya. Ya, orang yang sudah dibantu tadi sudah senang lenang. Ya, tapi hutang tak dibayar. Sehingga gerento ni yang menanggung sampailah ya habis umur pun ada. Ini dia tak patutlah macam tu. Dia sudah senang lenang ya dengan kedudukan, tapi dia lupa orang yang telah menanggung dia dulu, yang menjaminkan untuk dapatkan pinjaman. Ini ya perlu diambil ingatan.
Baik ya, kita teruskan lagi hadis 898 mengenai tentang hawalah dan doman ini. Okey, silakan. Dari Baik, carikan ya hadis 898. Hadis sah. Matan boleh mengadakan hawalah. Iaitu hak hutang diserahkan kepada orang lain. Hukum mubah. Ya, jadi dalam ni ya, bab hawalah ini maknanya ya seseorang itu boleh menyerahkan ya hutang ya kepada orang yang menguruskan hutang. Contohnya biasa kalau syarikat ya siapa pengurus bahagian ya hutang dialah dikatakan hawalah. Kalau orang tuanya tadi berhutang ya dia serahkan hutang itu kepada anaknya supaya ya hutang itu anaknya tanggung bayar contohnya, itu juga dikatakan hawalah. Ya. Dalam hal hadis yang dibaca tadi, orang kaya yang menunda bayaran hutangnya atau enggan membayar hutang adalah merupakan perbuatan tercela. Ya. Mana dia kaya, sengaja menunda-nunda, melambat-lambatkan, ya sampailah orang menagih-nagih macam orang yang dipinjam ini macam dah jadi minta sedekah pula. Dah terbalik dah. Ya. Orang yang diberi pinjam ni yang memberi pinjam ni dah jadi orang minta sedekah pula. Nak minta hutang ini. Padahal dia kaya. Tapi sengaja menunda-nunda bayaran. Ini perbuatan yang tercela. Dan seorang yang mempunyai hutang, kemudian ia mengusahakan kepada orang lain untuk ya, orang lain ya, membayarnya kerana dia tidak mampu. Itu dibenarkan. Contohnya si orang tua ini, ya, dia tidak mampu untuk menjelaskan hutangnya. Diserahkanlah kepada anaknya. Ia berpakat-pakat untuk menjelaskan hutang orang tuanya. Itu tidak ada salahnya. Ia melepaskan hutang tadi kepada seseorang. Ya, itu dikatakan hawalah. Ya. Contoh dalam hal lain ya. Si jenazah ini ya dia ada hutang. Ya, kemudian ya pihak waris ya dia kata dia sanggup dia menanggung hutang si mati ini. Siapa-siapa yang ada hutang mintalah kepada ya ahli warisnya. Nah, jadi ya jenazah ini sudah ada hawalah. Ya sudah ada hawalah yang menanggungnya. Itu pun berlaku pada hadis ini. Jadi hadis sambung lagi hadis 899. Nah, siapa pula nak baca? Hmm.
899 hadis sah. Matan, dibolehkan seseorang menanggung hutang orang yang sudah mati. Hukum mubah. Kalau berdasarkan hadis ini berat juga ya. Jenazah tu nak dikebumikan. Kalau zaman Nabi, Nabi ya suruh solatkan jenazah tu. Nabi tak terus solatkan, ditanya tentang hutang. Ada tak orang ni ada hutang ni? Dia tanya hutang dulu. Kemudian ada pula diterangkan sini, ya Rasulullah, dia ada hutang 2 dinar. 2 dinar. Jadi ada orang yang sanggup menanggung hutang itu, dan Nabi kata, betul, kamu nak tanggung dia, betul, benar. Kalau dah dikatakan benar, aku tanggung, Nabi pun solatkan jenazahnya. Kita punya bahasa tak macam tu. Kita punya bahasa, siapa-siapa yang berhutang dengan jenazah ini, bolehlah minta kepada ahli warisnya. Jadi tak ada satu penegasan ahli warisnya, benar-benar kena tanggung. Tak ada penegasan. Tapi kalau ikutkan hadis ni, Nabi tanya dulu, sanggup kau? Tanggung. Sanggup baru Nabi solatkan. Jadi menunjukkan bahawa hutang ini pun satu masalah terencatnya Nabi SAW sampai lambat nak mensolatkan. Ya, kerana apa? Kerana pasal hutang ni. Itu saya katakan kita punya apa? Tak apa tegas sangat. Ya, dah disolatkan dulu. Ya, dah disolatkan baru dia tanya. Ya. Yang betulnya sebelum kita sebelum solatkan tu, eloklah dimaklumkan dulu. Ya. Dimaklumkan dulu barulah kita solatkan. Tapi sebenarnya yang dibuat oleh orang kita ni adalah ibarat melepaskan batuk di tangga. Sekurang-kurangnya orang yang dengar, dia maknanya sudah lega untuk minta pada warisnya. Jadi kelegaan itu boleh membawa ketenangan pada si mayat. Macam itulah. Artinya adalah daripada langsung tanpa cakap. Tapi mungkin ada baiknya juga. Siapa-siapa yang seandainya si jenazah ini ada berhutang, diharapkan dihalalkan ataupun mintalah kepada ahli waris pun baik juga. Dihalalkan ataupun minta pada ahli waris. Jadi mungkin setengahnya ada yang menghalalkan kan. Tak banyak hutang dia, tak apalah, aku halalkan je lah, dia dah nak balik. Jadi ada juga kadang orang macam tu, dihalalkan. Tapi masalahnya kadang ada orang yang tak hadir. Dia berhutang, hutang tu tidak hadir. Jadi macam mana? Jadi
Seandainya dia datang mengatakan, ya, orang tua kamu dulu ada utang dengan saya sekian-sekian, ya, tapi belum dibayar lagi. Ya, adakah ahli waris nak membayarnya? Ya, tengok ahli warisnya pula susah juga. Ya, memang tak boleh nak bayar. Ada baiknya kalau ya orang yang dihutang ini bersedekah tu lagi baiklah. Dengan kata halal. Ya. Itu lagi baik. Ya. Tapi kalau ahli warisnya orang yang mampu, eloklah dia minta. Tak ada salah. Ya. Minta pada ahli warisnya. Ya. Jadi kalau kau nak kalau mana tidak ada, tak ada jalan lain. Tak ada orang lain nak nak tanggung kan? Maknanya siapa-siapa nak tanggung ahli waris ni orang berada pula tu. Dan dia punya pengumuman siapa-siapa yang sanggup nak tanggung ni. Ya, nak tanggung hutang si mati ni. Tak patutlah. Ya, sepatutnya. Itu yang sepatutnya. Ya. Sebab itu ya, maknanya harta peninggalan si mati itu sudah jadi apa? Pusaka. Tapi pusaka ini dibagi setelah hutang. Selesai. Kita punya apa pelajaran sampai situ dulu, sampai 8.9. Akan datang kita boleh sambung 9.00 pula. Ya. InsyaAllah. Jadi kita baca doa dulu. Sadaqallahul Azim. وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين اللهم ارحمنا بالقرآن واجعل لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعل لنا حجة يا رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك لا حول ولا قوة إلا بالله